Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Oke, baik lagi bersama saya di channel saya Anwar Jagunino. Yuk, di video saya kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana sih cara membuka batok depan di motor Yamaha New Jupiter MX. Oke. Jadi untuk membukanya, kita perlu menyiapkan kunci. Jadi dia menggunakan kunci L. Ini adalah kunci dengan baut kepala L. L segi 6. Oke. Jadi inilah kunci L-nya. Jadi kita menggunakan kunci L segi 6. Dan di sini kita menggunakan ukuran yang nomor 4. Yang ini ya, teman-teman, nomor 4. Oke, kita ambil. Oke, jadi inilah kunci L-nya. Dan ada beberapa baut, sekitar 6 baut kalau nggak salah, yang akan kita buka. Jadi pertama ini bautnya, terus ini, terus di bagian bawah, bagian leher ini, terus di bagian depan ada di bawah handle rem cakram ini, terus satu lagi ya, ini lagi di bagian leher, terus satu lagi ini, oke, kelihatan. Jadi pertama-tama kita buka dulu. Baut ini, jadi kita putar ke arah belakang ya. Oke, seperti ini. Oke, tinggal kita buka bautnya. Lalu kita buka yang sini, muternya ke arah depan atau ke arah kiri. Oke, sudah tercabut. Lalu kita buka yang di bawah handle rem. Oke, kita putar ke arah kiri. Lalu kita buka lagi yang di bawah handle kopling. Kita buka juga ke arah kiri, putar. Oke, sudah terbuka. Dan yang terakhir yaitu baut yang bagian atas, di bagian area speedometer. Jadi kita buka juga, kita putar ke arah kiri perlahan tapi pasti. Oke. Yuk. Dan kita buka lagi satu lagi bautnya, putar ke arah kiri pelan.
Oke. Oke ya teman-teman, jadi ini bator depannya udah terbuka semua bautnya dan sekarang bisa kita lepas. Oke, jadi ini sudah bisa kita lepas batonya. Oke. Kita tarik ke depan. Nah. Oke, teman-teman. Jadi sekarang sudah terbuka bautnya dan batoknya sudah terbuka dari area kepala. Oke. Nah, jadi di sini kalau kalian ingin membuka atau mencopotnya bisa kalian buka bagian di fitting lampu, kalian putar ke arah kiri, kalian tekan dulu baru putar ke arah kiri dan kalian bisa mencabutnya dengan leluasa. Nah oke teman-teman, jadi begitulah tutorial bagaimana sih cara membuka batok bagian depan di Yamaha Jupiter MX New ataupun di Yamaha Jupiter MX Old. Oke, jadi untuk pemasangannya itu kebalikannya ya, untuk membukanya jadi kalian bisa urutkan bagian mana tadi yang kalian buka, jadi kalian urutkan lagi, jadi batoknya kalian pasang dulu, terus kalian pasang dulu baut yang di bagian atas, bagian samping, dan bagian di stang atau di bagian leher. Oke. Oke. Sudah terbuka ya. Jadi mungkin segini dulu video saya dari saya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Jika lo yang belum tahu, semoga bermanfaat, dan yang jika yang sudah tahu cukup menyimak. Yuk, terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video saya dan tunggu video saya selanjutnya. Salam Jupiter MX. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.